situlah kita tekadkan hati, main benih, menata diri, tapi pada ibu pertiwi. Hei kawan, guru penggerak, kini saatnya kita bergerak, maju dengan langkah tegak, karena mereka banyak berharap. Hai kawan, guru penggerak, masa depan ada di pundak, kita harus selalu semangat, didik mereka setiap saat. Perbaikilah dari diri, berdedikasi tinggi, nyata bukan hanya teori, demi masa depan anak negeri, demi masa depan anak negeri, demi masa depan anak negeri. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan sejatinya berkaitan sangat erat. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita, masyarakat apa yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa. Dengan kata lain, dipesankan oleh Pak Ki Hajar Dewantara bahwa cita-cita peradaban, mimpi kita sebagai bangsa, kita mulai kerjakan, kita semaikan benihnya dari apa yang kita lakukan di bidang pendidikan. Teruslah berproses bersama, tidak ada perlombaan dalam hal ini. Teruslah bergotong royong, saling mendukung, saling menyemangati, dan saling mengajar. Cita-cita kita hanya satu, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid tersebut. Mentari di pagi hari, disitulah kita tekadkan hati, main benih, menata diri, pada ibu pertiwi. Hei kawan, guru penggerak, kini saatnya kita bergerak, maju dengan langkah tegak, karena mereka banyak berharap. Hei kawan, guru penggerak, masa depan ada di pundak, kita harus selalu semangat, didik mereka setiap saat. Perbaikilah dari diri, berdedikasi tinggi, nyata bukan hanya teori, demi masa depan anak negeri, demi masa depan anak negeri, demi masa depan anak negeri.